Saya, Diana Sutikno, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, mengucapkan Selamat Hari Ibu ke-94 kepada seluruh perempuan Indonesia dimanapun berada. Peringatan Hari Ibu menjadi momentum untuk terus mengingatkan bangsa Indonesia bahwa perempuan Indonesia yang berjumlah hampir setengah dari populasi masyarakat Indonesia juga adalah motor penggerak keberhasilan pembangunan saat ini dan mendatang. Peringatan Hari Ibu di tahun 2022 ini mengambil tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju dengan salah satu subtema Perempuan dan Ekonomi Digital. Selain itu, peran kepemimpinan perempuan selama pandemi sudah tidak diragukan lagi. Perempuan juga berperan besar dalam menyuarakan hak-haknya guna mendapatkan perlindungan dan mencapai kesetaraan gender. Mari sambut Hari Ibu dengan penuh cinta dan rasa hormat dan terus mendukung perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Peran perempuan di segala bidang dan posisi, termasuk tentunya sebagai ibu yang mengedukasi generasi penerus, merupakan modal strategis untuk mewujudkan bangsa dan negara yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.